Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap 3 pelaku pemalsuan dokumen penting negara. Dari hasil penangkapan pelaku berinisial FRN, AW, dan DS, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 3 buah mesin printer, laptop, kertas ukuran A4, NIKA ukuran KTP, dan bahan baku lainnya yang digunakan pelaku untuk memalsukan dokumen. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Adi Ferdian bersama Kasat Reskrim AKP Alexander dan Kasubag Humas Ip Daryanto menggelar press release terkait kasus tersebut. Adi menjelaskan, dokumen tersebut dipasarkan melalui media online. Pengguna dokumen palsu tersebut digunakan untuk melamar pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu, jajaran Satreskrim mendapatkan informasi tentang adanya pihak-pihak yang mampu membantu memberikan dokumen-dokumen penting yang diperlukan, dokumen-dokumen yang diperuntukkan untuk beberapa kegiatan, dokumen yang juga termasuk dokumen-dokumen negara atau dokumen-dokumen yang seharusnya resmi. Namun dokumen-dokumen tersebut ditawarkan dibuat melalui penawaran yang ada di media sosial. Atas kasus kejanggalan tersebut, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta memerintahkan pihaknya untuk menyelidiki aksi pembuatan dokumen tersebut. Ya, kalau wajarnya namanya ngirim KTP itu kan harus antri dulu, input data dan sebagainya dan seterusnya. Bahkan untuk KTP bisa ditawarkan sampai 1 hari. Asas logisnya tidak masuk, berawal dari hal tersebut, kemudian atas petunjuk Bapak Kapolres kita melakukan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang berakhir pada fakta bahwa kami mengamankan 3 orang tersangka dengan yang mereka produksi, yang mereka tawarkan melalui media sosial kepada siapapun karena media sosial adalah sifatnya terbuka, adalah dokumen yang sifatnya palsu, yang mereka cetak sendiri dan datanya tidak valid. Sesuai petunjuk Bapak Kapolres juga, Bapak Kapolres tadi jelaskan bahwa kami telah melakukan validasi dan konfirmasi dengan yang menerbitkan, mulai dari Samsat, kalau ada KTP kami di Dukcapilnya, kalau ijazah dari sekolah yang menerbitkan, semua sudah kami klarifikasi dan konfirmasi dan semuanya palsu. Iya. Dari Tangerang, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.